sana semoga anda semua berada dalam keadaan sehat. Asal pagi kau memekak. Asal pagi kau memekak. Cutop. Berhati-hati. Pandu cermat, jiwa selamat. Cak! Cak! Kelakor. Terkejut. Aku terkejut. Macam tu. Pagi-pagi mengacau orang. Kau kenapa? Sesungguhnya, mencari rezeki perlulah di waktu pagi. Oh, mencari rezeki di waktu pagi. Aku pun mencari rezeki di waktu pagi. Tapi cari rezeki bagi kat kau. Nah, ambil RM2 pergi minum. Jangan kacau aku. RM2 je? Mana cukup ber? Cukuplah tu. Nak RM5? Nak RM5? Ambil sini. RM5. RM5 macam mana? Macam tu? Pang lagi kau. RM5. Dah, jangan kacau aku. Ber. Apa? Ni bagi kat teman boleh? Nak buat apa? Nak jual. Ada harga ke ni? Ada. Tak kau lah. Alhamdulillah. Rezeki waktu pagi. Antik tu. Dasar makbid. Asal barang hilang. Asal barang hilang. Ni asal lalu tidur. Tambil. Hei, tambil ni. Nah. Tambil. Nah lah. Mari kacau juga awal ni. Saya tidur tak nampak. Hei, enggak apa. Barang sudah hilang. Apa? Barang hilang? Mana? 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 Ini tiap semua ada. Mana boleh hilang? Sini bas. Orang tak boleh curi punya tau. Saya sini sudah 25 tahun sini jaga tau. Ngepar. Ngepar. Urdara sonna. Nurdara sonna mari terima. Saya sini jaga. Kuda mati. Terselio. Kelakor betul. Nah, terima kasih. Bye. Adik kecil. Ya, bukan adik kecil, adik besar. Adik besar, susu mau ke? Susu kecil. Satu cukup. Cukuplah. Manis tak? Baiknya. Masuk buku eh. Okey. Abang. Apa? Marilah. Alah, balik-balik muka sini orang ni. Apa lagi nak pagi-pagi ni pun tak tahu. Duit sikit. Apa? Duit sikit. Tak habis-habis. Duit. Servis motor semua. Masih. Senang hidup kau eh. jap. Tengok Sat. Hantu betul. Miss lagi. Asyik tak kena je. Miss apa? Miss you two ke miss you me? Nombor. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan sesungguhnya, janganlah kita bermain judi. Kerana judi itu hukumnya haram. Betul? Haram. Judi itu haram. Jadi sebelum jadi haram mengharam ni, dan sebelum aku tubuk muka haram ni, baik aku cari bahan haram kat depan. Hei, Cot. Haram. Kau jangan kacau aku, boleh tak? Bila masa pula aku kacau kau? Sekali milah lah. Ai, apa asal tiba-tiba slow? Boy, cinggir ni. Komen ya betul. Mudah rupa hantu. Kau jangan menyebok boleh tak? Aduh, Cot. Ha, kalau komen tak nak aku menyebok, komen belanja aku makan. Mau kita? Nak pau aku lah tu. Lepas tu kau nak sental benda tu. Serot tuan. Lalas kau yang jadi hantu. Ni, kalau komen nak ceramah aku, komen masuk forum Perdana AY Islam. Mana satu yang kau? Mak Rashid, mari dah sini. Cot, gua ada barang baik tu lu. Kau ni barang baik. Daripada barang baik tu, lebih baik kita pergi makan. Lagi baik. Jom. Awal dah sibuk.
belum apa-apa lagi pun dah masuk dah. Kenapa kau lambat, Bam? Eh, sabarlah kau naik. Tak, kalau saya lambat ke, saya awal ke, apa masalahnya? Selalu elok je naik motor. Tadi akan dengar perempuan kau, tiba-tiba motor rosak. Batu akan naik bas, air tak boleh ke? Motor rosak? Nampak dah kenapa rosak tu. Patah lu. Amboi, mulut. Sabarlah, kita ni bawa bas, kenalah ikut undang-undang. Biar lambat asal selamat. Yelah tu. Yelah. Panasnya. Hai, nak ikon. Atamah RM2. Kepala letak kat luar. Desa Mentari atau dulunya dikenali dengan nama Kampung Ulu Batang Tegak merupakan sebuah kampung yang cukup meriah. Tetapi setelah adanya lebuh raya, kini Desa Mentari menjadi sunyi dan sepi. Turanggani, Turanggani, Turanggani kemari ginawa. Hai, apalah nasib badan. Ada laki, satu sen pun tak berguna. Anak, buat pernah aku beranak aja. Penyudahnya jadi anak dahaka juga. Diorang ni tak tengok drama TV agaknya. Tak apalah. Biarlah aku sendiri membawa duka hatiku yang lara. Hei, senang, senang. Sabar sajalah. Dah bagi kau nak buat macam mana, terima sajalah, ya. Baik. Lain macam je tempat ni. Sunyi sepi. Macam mati aku juga. Sunyi sepi. Malam ni gua stilin macam lah, Jod. Rasa macam terbang dah, Bu. Yuhu,
Sibuk nampak. Buat uji gaji sains ke tu? Maaflah, akak ni belajar setakat darjah 6 je. Apa menatang ni semua? Oh, kalau akak nak tahu, inilah orang panggil uji gaji sains rumah tangga porak beranda. Oh, ini, 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 ini. Panggil akak, Kak Senah. Ha, kuat tu. Baulah sedap sikit didengar. Apa je yang korang buat ni? Oh, patutlah. Dulu-dulu anak Kak Senah ada juga buat gaya rupa ni. Tapi dia sorok-soroknya belakang Kak Senah. Macam mana caranya? Cuba ajar sikit. Senang je caranya. Kak Limah. Bukan Kak Limah. Kak Senah. Ya, Kak Senah. Cara dia macam ni. Cepatlah. Sabun je. Tempat yang nak ngikat ni. Macam mana? Macam mana? Hei, cepatlah. Nak buat benda ni, kena fokus. Ini yang teman tak sabar ni. Mereka teman begakan benda tu. Bapak sini, bapak sini. Sabarlah. Kejok, ya? Kodok je. Tempat lagi, tempat lagi, tempat. Cepatlah, cepat, 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 cepat. Sedapnya. Sedapnya. Ada lagi yang kuat tak? Kuat lagi, kuat lagi. Macam mana gayunya? Letak dengan. Hidung kat sini, hidung. Macam terbang ke bulan. Oh, sedapnya. Buat tu. Terpahat, Jod. Nak join the team ke? Ber. Aku tak tahu, Ber. Ini lain macam je, Ber. Apa yang tak ada daun? Udah habis ngomong waktu. Udahlah susah teman nak cari dia, yo. Awak beransur dululah, ya. Terima kasihlah banyak-banyak belanja. Bawa sikit. Kak! Itu teman punya, Kak. Aku mau ambil apa-apa. Kak! Kak! Apa cerita ni, Kak? Aku nampak, John. Patutlah aku rasa tila macam malam ni, John. Tapi, Ben, kenapa muka dia lawa tapi geri, Ben? Malam ni, ya. Ha. Aku balik. Biasalah jalan tu. Ha. Kat mana? Kat bus stop. Oh, okey, okey. Aku nampak tu lembaga melekat kat kepala lori. Siapa? Alah, kau ni macam tak faham lah. Simak Rasid lah. Simak Rasid? Ya Allah. Kau tahu tak, daripada belakang dah, aku dah tak boleh beza dah. Mana kepala lori, mana dia. Sama je. Apa dia buat tu aku tak tahu kat situ. Betul tu, bang. Aku sendiri pun ada masa kejadian tu. Masa tu kita orang tengah jalankan uji kaji sains. Tiba-tiba je hantu kat sebelah tu tiba-tiba muncul dekat depan tu. Aku terus tinggalkan Mak Rasid kat situ. Aku terus berlari sambil pikul basikal tu. Berlari dengan basikal aku bawa lari, bang. Itulah pasal. Telan lagi, telan lagi. Telan lagi banyak-banyak benda haram tu. Kan dah meroyan tak tentu arah. Tu nasib baik abang jumpa kat bus stop. Kalau tak jumpa, jadi macam seko lagi tu. Mana sekarang? Tanjung Rambutan. Tahu tak apa? Betul kata Pak Parat tu. Nasib baik aku lalu. Kalau orang lain lalu, apa dia buat kat situ? Dia tengok je.
Memanglah dia tengok. Kau ni kena faham. Lepas tu merepek ada hantu lah. Kau dah dekat kayangan masa tu. Mana kau tahu ada hantu ke tidak? Kak lagi tidur. Ni, duit aku bila nak bayar? Macam biasa lah, masuk buku 35. Bila masa pula aku ada buku 35? Belilah, baru ada buku. Sini je ke? Kat sini je lah. Kat mana lagi? Alah, abang tak senang. Sabarlah. Sabar tu kan sebab boleh imak. Imak mana boleh sabar? Dah lama tunggu ni. Janganlah gerujuk sangat, Cik Abang. Oi. Mila, kenapa suara lain macam itu? Apa yang lainnya? Kena terlebih-lebih manja, Danny. Yang kau tu pun, bagilah momen sikit. Janganlah main serah je. Bang, bang, apa gagak ni, bang? Itulah, akak ni siapa sebenarnya? Panggil akak, Kak Senah. Akak ni wedding planner. Kak Senah? Wedding planner? Assalamualaikum. Panas, panas. Tenang. Mana kau nak lari? Tuan Habib, macam mana keadaan kawan saya tu, Tuan Habib? Kawan kau diserang sejenis penyakit yang sangat berbahaya. Dikenali sebagai Mistrophas Identifas Chronologicolico Wingle the Wingle.
Ya Allah, teruknya. Memang teruk penyakit tu. Tak, bukan penyakit tu teruk. Habis? Nama penyakit tu yang teruk. Sebenarnya habis. Itu dalam istilah perbomohan ketabitan. Tapi dalam istilah bahasa Melayunya, tersampuk atau keteguran. Teguh? Siapa yang teguh dia? Jadi sekarang Tuan Habib nak suruh saya buat apa ni? Tak apa. Aku dah buat apa yang perlu. Yang penting sekarang, dia perlu banyak berehat. Baiklah, baiklah Tuan Habib. Saya akan bagi dia berehat. Kalau dia tak nak berehat, saya yang berehatkan dia. Ah, lagi satu. Jangan sesekali bermain di kawasan bus stop sempang hujung kampung Lorong. Lorong bus stop hujung. Bus stop lama sempang kampung sempang 3. 3 sempang-sempang Lorong 7. 3. Jangan main dekat bus stop sempang hujung kampung tu. Itu pun susah. Dia cakap terbalik-terbalik, kita pula dimarah. Cuba korang eja siang. Lambat. Siang. S-I. Kuah-kuah. Siang. Salah lah. Ejaan siang yang betul. S-I. Siang. Yelah. As-salatu khairum minan naum. Sesungguhnya, solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Jom, kita pergi solat. Dah sampai waktu ni. Jom. Kalau kita tak solat, nanti kita kena kacau dengan satu kasana. Engkau jangan kacau kita orang, boleh tak? Dahlah azan subuh. Sebelum aku tombok muka kau, bebek kau belah. Ya, sudi, Mama. Belahlah. Ada orang lah. Tunggu bas ke? Abu Dan, taklah. Tunggu lori ais. Melawan. Ada cat. Alah, awak janganlah susah hati. Kami kan ada. Kami boleh temankan awak balik. Kalau macam tu, bolehlah. Boleh. Jom. Hai. Mana si Razik ni? Merencit ke pun? Ha? Terkincit? Dia sakit perut ke? Bukan terkincit. Merencit. Merencit ni... Alah, kau besar nanti kau tahulah sendiri. Bila dah besar? Ya, dah besar. Kita bukan sebaya. Kita sebaya? Ha. Itu pun Razik. Apa hal seluruh sangat tu? Apa hal ni? Apa hal kau lambat sangat ni, Razik? Ha. Dah kenapa pula diorang ni? Tadi beri raya sangat. Di malam hari.
mana tak ada awak. Ish. Mana malam? Jalan tak ada arah. Mampus lah. Nasib baik tak lagak lembu. Tengok perempuan aja kerja. Kalau lawa tak apa, lembu. Weh. Malam ni kita tukar jalan. Kita tak payah main highway lagi. Start daripada sini, kita masuk pekan. Kita pusing pekan. Last point kita dekat sungai. Ah, macam ada beran ke? Yelah, tepi sungai. Terjun sungai pun boleh, ber. Lah, poyo pula mamat ni. Ha, wah rasa wah dengan kawan kuah ni. Setuju kot. Lagi satu. Ah, berapa lu mau taruh? Ah? Cikaru ada tak? Lah, lu nak sangat cikaru. Ha, ni lu punya cikaru dah sampai. Apa hal orang ni? Hmm? Bikin panas kat sini. Sakit pula hati kita ni. Cap merah, motor merah, baju merah. Kita tak payah race lah. Kita tengok wayang, jom. Hello. Wah tak mainlah tengok wayang dengan mat rempit macam lu ni. Wah main mat kereta je, bro. Yang ada bumbung. Lagi satu, lorang ni semua dah masuk kawasan luar. Jadi, Wah nak race dengan lorang semua. Macam, ada beran. Lah, tak payah layan lah. Ini kita pergi racing lagi bagus. Jom. Daripada pagi sampai ke malam duduk kat sini, Dul. Ayang sampai dia bergelang-gelah dah ni. Kali ingat tak ni, Dul? Jomlah pergi cari kerja. Kali ingat dah ni. Apa dia kau ni? Daripada pagi sampai malam kau terpekik terlolong. Aku nak carikan kau kerja, kerja yang terbaik. Dalam bab kerja ni, orang tua tu dulu ada mengatakan cari-cari bulu ayam, bulu tangkis di semen selindan. Faham? Ah, sekarang kau dah kalah, kau bayar semua ni. Aku pula. Memekak. Apa-apa dia bagi je lah. Memek, bawakan air, bang. Ya Allah, muka tua bini lawa. Terima kasih, Memek. Sudah lama berhati perangan korang ni, kan? Kau ni rukun tetangga ke rukun tertenggik? Ha? Asyik menenggik sini je, tak ada pergi meronda-ronda pun. Penyamun, penyangak, perompak, tak ada juga kau mencekuk. Alah, bapak ni. Mangkama-mangkama semua ni, bukan duduk mengirup saja. Ha? Mangkama semua duduk sini sebab merancang strategi, plan nak tangkap penyamun-penyamun tu lah.
Betul yang tu eh? Kalau ada mayat tu. Bukan duduk susah je. Lagi pun penyamun-penyamun tu bukan penyamun cak ayah, abad. Semua penyamun tu profesional. Betul yang tu eh? Betul kali? Betul bawa? Betul. Ya, memang betul lah penyamun profesional. Masalahnya koma ni tak profesional. Ada faham? Oh Allah, Bapak Alif pun. Tak nak kenal kita semua. Strategi nak main bola ke? Apalah? Eh, Tot! Mari duduk makan-makan. Eh, ajak dia duduk buat apa? Dia ni kan jenis meroyan. Eh, tak apa. Dia jenis meroyan. Kadang-kadang dia tak menyalak. Budak setengah tiang ni kan melayan buat apa? Eh, tak apalah. Eh, huduh-huduh. Tunggu. Itu dia masuk dengan you. Kopi sate. Next. Gelisah. Hai, tengah malam ni ambulan. Siapa pula beranak tengah-tengah malam ni? Kenapa lambat? Mona, lagu dah start. Kenapa kakak tergesa-gesa tadi? Alamak, lupa bang. Anak kita kemalangan. Accident? Siapa suruh dia merempit? Alah, mana saya tahu. Jom kita balik bang. Eh, kamu berdua tak berniaga ke malam ni? Tak berniaga lah, Bapak. Stok kami habis. Sekarang ni kami tengah tunggu stok baru lah ni. Bagus, bagus, bagus. Ha, nampak? Baba, inilah contoh anak muda yang akan berjaya di masa depan. Ini anak muda yang paling bagus dalam kampung kita ni. Bukan macam Samdol dua orang tu, ha? Mendam je dari pagi sampai ke malam. Dah ramai dah budak-budak kampung kita ni kena sakat dengan hantu kasena tu. Ha. Bila aku bagi tahu dekat korang, korang tak percaya. Ha. Apa yang kau merepek ni? Tak ada hantu-hantu dah. Kan aku dah cakap dah. Dia ni mesti meroyan punya. Kau tak percaya. Alah, rasa macam menyesal lah pula. Semenjak budak-budak rempit tu buat pot dekat bus stop tu, dah macam-macam berlaku. Sebelum ni, tak ada apa-apa pun berlaku. Lepas itu ada aksiden lah, itulah, inilah. Ah, tu. Itu mesti kena sakat dengan hantu kat senar lah tu. Eh, Cot, apa yang mengepek ni, ha? Aksiden-aksiden lah. Aksiden sebab merempit. Memang patut aksiden. Hantu-hantu lah, tak adanya kena sakat-sakat. Eh, kau parang juga budak ni sekarang. Mio mana, Mio? Apa kehernya ni? Kamu nak ronjang siapa ni? Aku cari. Mana pula datang hantu lah malam-malam ni, orang tengah makan. Mio ada kat rumah lah, tidur dua hari dah demam. Demam ke, dia melarikan diri dia? Tu, inilah adik aku tu. Balik aja malam, meracau-racau. Menyebut nama Mio. Apa dah Mio buat dekat adik aku? Mio belanja dia makan nasi lemak kot. Itu sebab dia teringat.
Manalah aku tahu. Mat. Kamu ni, sejak aku kenal kamu, dari dulu sampai sekarang masih tak berubah-ubah perangai. Baran tak tentu arah, tak reti nak bertenang. Sekarang cuba kamu fikir, kamu datang ni tempat siapa? Yang kamu serang ni kawasan aku, tahu tak? Maafkan saya, Ayah Pa'at. Saya dah tak boleh sabar dah ni. Nak kira sabar kamu je. Sabar orang kamu tak kira. Ha? Huh. Allah, Pak Mat. Senang-senang kita bawa je jumpa Pak Leman sana. Eh, yang sebut nama tu kat sini tau. Yang kau ajar. Mat ni orang aku. Aku boleh selesaikan. Betul. Dah, jom pergi jumpa Mio. Pak Mat. Mio tu serumah dengan saya. Jangan sepak-sepak tau. Apa yang tuan ni? Dia belum pernah tengok hang kasturi pukul orang tu. Mana pembantu ni? Ah, ni dekat bus stop. Mak letak bayi tu dekat kursi tu cepat. Kenapa? Eh, cepat. Eh, cepat. Cepat. Jangan bawa tu. Cepat. Alah. Pak. Mak tunggu apa lagi? Cepatlah letak bayi tu. Dah, 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 dah. Mari Pak tunjuk. Dah. Mak letak bayi ni kat sini sekarang. Cepat. Ha, letak. Betul ke apa kita buat ni, Pak? Betul lah. Tempat ni selamat. Mana dia orang nak nampak lagi pun tengah malam ni. Dah, dah, dah. Pak jamin besok mesti ada orang nampak ni bayi ni. Dah, dah, cepat, cepat. Tapi Tuhan nampak. Saya tahu. Pak. Siapa pula orang tua ni, Pak? Mana Pak nak tahu? Celah mana dia datang, Pak? Tak perlu tahu siapa saya dan dari mana saya datang. Yang penting, korang ni dah lah buat silap. Ini nak tambah lagi silap. Tak takut dosa ke? Makcik jangan nak masuk campur urusan kami, ya? Anak itu adalah anugerah Tuhan. Jagalah elok-elok. Tapi kami dah buat silap, makcik. Mana ada orang yang tak pernah buat silap? Kalau sekali dah silap, takkan kita nak ulang sekali lagi? Betul tak? Yang penting, diri kita sendiri. Kalau dah sedar akan kesilapan, kembalilah ke pangkal jalan. Kuat tu. Mana aku nak letak muka aku ni? Malu besar aku tahu. Selama ini nasihat anak orang lain. Sekali kena anak sendiri. Maafkan Siti, Pak. Siti tahu itu semua salah Siti. Ampunkan Siti, Pak. Ampunkan Siti. Ya, Pak Pa'at. Haris pun dah benar-benar menyesal sekarang dengan semua perbuatan Haris ni. Haris berjanji demi cinta yang Haris akan berubah. Benda yang dah jadi aku boleh terima. Tapi kau ni Haris. Anak Leman. Musuh aku. Itu aku tak boleh terima. Ha, ini dia Pak Leman.
plan yang progresif lagi holistik yang telah teman dan demo-demo sini sediakan untuk tangkap perompak-perompak tu. Bagus. Apa ini yang aku gemar ni? Jadi koma ni akan meronda keliling kampung kita ni? Iya, kami ronda sekeliling kampung. Termasuk tepi-tepi sungai ni? Sungai-sungai kami ronda. Bagus. Laporannya nanti teman WhatsAppkan kepada Pak Leman. Salah berkira dengan budak-budak ni. Bagilah semua ke demo. Nah, ini bahagian kamu. Kamu berbagi-bagilah dengan kawan-kawan kamu. Tapi janji buat roja bagus-bagus. Betul. Pak Leman usah risau. Selagi Pak Leman jaga teman dengan demo-demo dekat sini, teman akan pastikan perompak-perompak tu tangkap. Betul tak, Jali? Betul. InsyaAllah. Yang Pak Leman tahu, semua roja ditanggung beres. Bagus. Hidup Pak Leman! Hidup Pak Leman! Hidup Pak Leman! Hidup Pak Leman! Pak Leman kacang! Terima kasih. Sama-sama dah terjadi semata kampung kita, ya? Tadi kabur. Bagus kalau apa itu aku ingat nak buat satu majlis Pak jamuan. Pak Trabota! Oh, kau tengah bincang ni. Jamuan teh siraf rahim. Leman! Pak! Apa yang kamu datang teroja apa ini ni? Cuba nak bagi salam ke apa ke? Tak ada masa. Tak sempat. Aku datang ni nak selesaikan masalah anak kamu dengan anak aku. Sabar. Bawa bertenang. Aku dah tahu dah cerita tu. Si Haris dah WhatsApp aku. Atau mana apa? Macam mana? Habis? Nak diapakan lagi? Turutkan dia je lah. Hei, lagipun kamu yang lebih menanggung malu tau. Ha? Aku tu malu lah juga tapi anak aku jantan. Aku dah kira baik lah tu. Anak aku nak buat tanggungjawab. Kamu tahu tak? Fikir sikit. Sekolah kan aje. Kita nak pergi mana ni, Dul? Diamlah. Dah nak sampai dah ni. Tengah-tengah malam dengan buah limau. Lilin. Ni luk lang lah. Diamlah. Dah nak sampai. Ni dah sampailah. Sekarang kau duduk. Duduk pula. Duduklah. Limau letak sini. Limau letak sini. Aku letak lilin sini. Jatuh pula. Kau letak ni. Ni. Aku letak sini. Satu sini. Tak betul. Aku dudukkan. Satu. Dua. Tiga. Kita minta nombor. Minta nombor? Yeah. Orang minta nombor dekat hutan. Ni kita minta nombor dekat bus stop. Kalau kita minta nombor dekat hutan, kat hutan ada nyamuk, ada agas. Kulit kau yang cantik ni digigit dengan nyamuk. Kau nak? Tak nak lah. Tahu pun takut. Itulah aku buat kat bus stop. Ada apa kat bus stop? Ada hantu kat sana. Tiba-tiba dia datang, dia bagi kita nombor. Lepas tu dia dapat duit nombor, kita beli rumah, beli ayam, beli ikan, beli kucing. Lepas tu aku beli kau. Buat amal. Jangan marah. Dah. Sekarang ni kau baca mantra yang aku ajar masa dalam perjalanan nak sini tadi. Mantra? Cepat. Feel. Bulan madu di awan biru. Lagi feel, dia lagi soft, lagi lembut. Bila kau bu panjang tu, busuk mulut kau. Pendek je. Bulan madu di awan biru. Nampak? Cuba ikut. Bulan madu di awan biru. Pejam mata. One more. Bulan madu di awan biru. Bulan madu di awan biru. Feel lagi. Tiada yang mengganggu. Buka mata. Dah sampai. Mana ni? Tempat ni lah kalau kita buat nombor, confirm dapat nombor. Relax, sabar, jangan takut. Dia tak kacau ni. Lu cua cipin, lu bokeh. Gua tengok aku jawab. Melai song sei lai poi, pong ye che lai to, ya ki sam sei lo, nombor ek le. Apa yang kau merepek ni, Samdul? Cakap bahasa Melayu boleh? Boleh cakap Melayu. Sorry lah kak, nak tanya ni, akak ni nama siapa? Panggil saya Putri Hamli Pau. Oh,
orang lipo, tak kena langsung dengan muka. Haiya, cisina. Lu orang ah, mulut banyak longkang. Kejap ah, kejap ah. Eh, dia nak keluar pisau ke apa ni? Sorry ah, ada bau masam sikit. Tweet. Kena buku. Kak, nak pergi mana kak? Mau punch card lah. Sudah habis kerja, mau balik tidur mah. Oh. Pasal ada pasal juga. Ha, okey. Ada dapat benda ni. Jom. Oh. Apa dia? Apa dia sini dia? Aku dah tak tahan dah dia. Alah, kau jangan risaulah. Jomlah, keluar dah. Eh, kau diam, kau duduk belakang, kau duduk sana. Kau duduk sana. Kau tengok tu dia tulis apa, dia tulis apa. Ha. Jomlah keluar dah. Kau tengok kau baca tu. Wash dah. Wah. Dah dekat. Jol, aku nak keluar Jol. Kampung tu ada menyediakan makan tak? Ada. Lepas ronde kita makanlah. Ni abang Rela, bini ada bekalkan apa nasi, apa makan ke apa, kuih jala ke apa? Tak ada. Kau dah laparlah ni nak makan. Bukan ingat makan, memang lapar. Penyuri. Apa dia tunggu lagi? Kejar. Apa yang dikejar? Penyamun tak payah dikejar. Dia ambat aja. Oh, Pak Leman. Tak kena tidur. Pak Leman. Colik dek orang aku di kalang. Pak Leman. Malam, upah susu. Pak Leman. Susu lemak malam. Pak Leman. Tidaklah pemuda. Pak Leman. Adik, jangan nangis. Pak Leman. Apa lagi? Tepuk amai-amai. Pak Leman. Tepuk adik. Pak Leman. Adik pandai. Pak Leman. Rumah Pak Leman dah kena rompak ni. Apa? Apa tu? Apa yang boleh rompak mak aku? Bila? Siapa rompak? Apa? Bila? Kena rompak? Jawatan kosong, juru make up artis gitu. Lepas ni bolehlah make up Fasha Sanda. Sam. Aku rasa cerita kita ni macam cerita Hindustan, Sam. Apa malam-malam Hindustan? Kau tengok tadi kita kat kubur Cina. Sekarang kita dekat bus stop ni balik, Sam. Aku dah balik, Dul. Kejap. Mak aku tunggu kat rumah tu, Dul. Kejap. Air ni. Apa ni? Apa ni? Macam kaitan sampai? Baguslah. Apa buktinya kami ni? Penyamun? Habis tu apa yang Mika dua buat kat sini malam-malam gini? Sabar. Kami kerjakan dia. Okey, lawak je. Nanti. Kami tadi kat kubur Cina. Lepas tu, kami dekat bus stop. Kami... Kami apa? Ada apa dekat bus stop ni? Ada awak lah kat bus stop. Ibu tunggu mana pula ni? Apalah kecoh-kecoh sangat ni. Semua perkara kan boleh bawa berbincang. Dah jadi macam ni, akak juga yang susah. Biar teman yang kenalikan. Sabarlah. Kau ia pun siasatlah dulu. Kalau nak tangkap mereka ni, mana buktinya? Mana barang yang mereka rompak? Betul?
Mana buktinya? Abang Wahab. Ha, ya. Ha, cuba periksa si Zetun saya naik on ni. Allah Akbar. Ini hewan orang jantan. Janganlah masuk campur. Lagipun teman ni memang arti menangkap pencuri profesional. Betul tak? Betul tak? Betul. Apa lagi? Tangkap mereka. Bawa di mana? Allah Akbar. Gabung malam. Lantah desa pula. Tak ada kerja ke? Heran betul yang tua-tua pun tak sedori berlari. Tidak. Sudah. Ini macam mana boleh jadi macam ni? Ni. Aku tadi jumpa abang tidur dekat bus stop. Mio. Dia. Aku jumpa hantu Mio. Besar Mio. Abang, aku dah tahu apa kau nak ceritakan. Aku nak cerita apa? Pasal hantu kat bus stop tu kan? Bukan, aku nak cerita besarnya hantu tu. Ha, itulah. Aku dah cakap dekat korang. Korang tak percaya apa? Ah, sekarang ni macam mana? Itu apa kita nak buat sekarang ni? Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian? Uish, apa benda tu? Saya tahu ada jalan penyelesaian. Masalahnya jalan mana? 5 minit daripada sekarang. 5 minit? Okey, 5 minit daripada sekarang kita tangkap hantu tu. Bukan. Habis? Bukan 5 minit kita tangkap. Kita nak buat apa? 5 minit bagi aku berfikir sekejap. Aduh. Tok, kalau 5 minit saya dah siap mandi dah. Apa kenalah? Yang pasti, korang akan tahu jawapannya tidak lama lagi. Hai, soalan dia tak bagi macam mana nak jawab? Aku yakin ini tak ada khodi orang lain lagi dah. Ini mesti angkara si Paat. Bapa mentua kamu tu lah. Bukannya aku tak tahu, dia memang berdendam dengan aku. Takkanlah sampai macam tu, Abah. Lagipun, Abah, ayah mentua saya tu baik orangnya. Oh, baik. Baiklah sangat. Eh, bukannya tak pernah orang kampung ni kena rompak. Tapi tak ada sampai apa ni pukau-memukau. Ini cara dia memukau tu sengaja macam nak menjatuhkan air muka aku. Menjatuhkan maruah aku. Kamu tahu? Mak. Macam mana dengan barang kemas Ton? Kamu pun satu. Tak habis-habis dengan barang kemas kamu. Bawalah bersabar dulu. Janganlah marah. Itu barang kemas tu pusat kemas Ton, Mak. Tahu. Bukannya abang tak tahu. Tengah ikhtiarlah ni. Tomo? Ya, saya. Tolong tengokkan Tomo ke mana hilangnya barang-barang kemeh mini saya ni. Boleh. Lagi satu tok. Telanjur tu. Cuba tok terompong-terompong tengok. Gambar-gambarnya kan ada siapa lah ni ya. Senang berbenar. Lepas ni tahulah kamu Paat. Langit tinggi ke rendah? Tak ke langit. Usahlah Pak Leman risau. Takkan sampai ke langit. Ha. Apa benda dia yang kelangit tokmu? Bahan kemas tu lah. Mamat mana? Mamat mana? Alah, Pak Leman. Mamat udah balik kampung bini dia. Ha, Pak Leman. Katanya dia dapat jadi security. Mak ya? Engkau pergi kumpulkan budak-budak kita. Ada hutang yang perlu diselesaikan. Okey, Pak Leman. Tunggu apa lagi? Okey, Pak Leman. Okey. So, korang bangun? Dah, bos bangun.
Kita orang ikutlah. Duduk. Berani dia tuduh aku macam tu. Ini tak boleh jadi. Ini tak boleh jadi. Betul tu, Babat. Memang tak boleh dibiarkan, Babat. Makin menjadi gila kuasa Pak Leman tu. Kita harus buat sesuatu, Babat. Saya dengan Mai Lada. Kumpul semua orang-orang kita. Stand by. Beres. Tunggu aku kiu. Beres, Babat. Bagus. Bapak sana, kau nak makan apa, minum apa, minta. Aku belanja. Terima kasih, Pak Bat. Pak Bat. Ya? Kenapa marah-marah ni? Memek buat salah ke? Tak ada, Memek. Bukan marah Memek, tak marah. Berani. Tak apa, Memek. Simpan dulu air ni. Abang nak keluar kejap. Nanti abang akan balik. Ya? Ke mana, Pak Bat? Hujan-hujan ni. Aku nak ke. Kau ni dah kenapa? Apa kes Pak Pa'at dengan Pak Leman tu ya? Apa punca dia bergaduh? Aku pun tak tahu lah, Mai. Apa hal ni? Kalau korang nak tahu, korang kena belanja aku. Eh, boleh, boleh, boleh. Cerita. Ceritalah. Kau. 30 tahun yang lalu, ada tiga orang rakan baik. Pak Ad, Leman dan Harun. Sedap benar teman dengan orang Mika ni. Memang eh lah. Terima kasih atas semua teman. He's a gadis yang manis. Kan tu je. Alah, sambunglah, sambunglah. Sambung boleh sambung. Mana airnya? Kau bukan air dia kat tadi tu. Maaflah. Tak sengaja. Minum. Apa boleh buat? Dah tak ada air lain. Minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ceritanya. Sesuatu, adakah ini yang dinamai?
begitu, pemusuhan di antara Pak Faad dan Pak Leman tiada berpenghujung. Ya, Pak Faad. Jangan risau, Pak Faad. Saya akan kumpulkan orang-orang kita, Pak Faad. Malam lusa, kita jumpa dekat bus stand. Inilah padahnya dalam sempit. Nak menyapu macam mana? Badan pun dah bersobas. Kalau ikut hati aku dah buang kursi ni, biar bersila je semua orang lambas ni. Elok senang sikit nak berjalan. Ni nak menyapu pun tak boleh. Aduh. Nasib, nasib, Yasin. Hey. Apa kerja tu? Mencari dah ni. Dah jumpa dah? Tak ada. Tak tahu mana halanya. Mana nak jumpa kalau suluh di bawah? Cuba pandang katil. Barulah nampak. Ada kamu tu tak reti-reti nak balik ke? Ini yang nak cerita ni. Saya kalau dekat bus stand ni, selagi orang ada, selagi itulah saya tak balik. Orang? Mana ada orang lagi dekat bus stand ni? Abang, korang bukan orang? Oh. Beruang ke? Kena kita. Ni, buah kelapa tu ada ayo tak? Ai. Tentulah ada ayonya. Baklah sebiji. Haus. Kalau bagi kamu sekarang, tak mu jaraplah kerja tu. Pakai buah kelapa tak mu jarap. Abih, nak pakai buah apa? Pakailah buah nangka. Buah nangka? Mana nak cari buah nangka? Tak payah dicari, beli aja. Usah dilayan orang ni. Sekarang apa kerja kita tak menjadi? Moh kita. Ni tok tok tok. Ya. Apa lagi? Bubu tu nak buat apa? Senang nak menangkup. Menangkup? Ya. Udang galah. Mana nak kokih udang galah merata ini? Kalau tak kokih dapat tangkap ikan tembakul pun sedap. Ya Allah. Usah layan. Mumuh kita. Tok. Apa halnya ni? Pasal apa menungging? Tok menungging ke tadi? Tak pun. Tak kan? Tak. Pandai ke dia. Mumuh kita. Tok. Nantilah, Tok. Pasal apa mulut dia ni capoi sangat, Tok? Kan tengoklah badan dia tu. Kalau ikut aku katok dengan leyong ni. Leceh. Mana dengan bas sempit? Dah suruh, dah beli baru. Tak nak degil melawan. Abang. Ya? Minta... Sekejap. Mak mana? Mak. Ayah? Ni kenapa keluar malam-malam? Tak, nak minta tolong. Betul, confirm mak tak ada, ayah tak ada ni. Abang nak minta tolong, tolong hantar saya masuk kampung boleh? Masuk kampung? Takut? Tak takut. Abang bukan tak nak hantar masuk kampung tu, abang dah berhenti kerja dah ni. Abang dah habis dah. Kalau abang buat overtime, siapa nak bayar gaji abang? Awak nak bayar? Lagipun, jalan kampung tu bahaya malam-malam. Kalau masa kita pergi tu berdua, masa balik tu abang seorang. Kalau ada orang tumpang, macam mana? Alah, tak payah buat muka sedih lah. Abang ni bukan apa, manusia lembut hati ni. Badan je besar, hati kecil. Yelah, alah, ayahlah. Jom. Jadi kalau dah terlanjur kita berdua dalam bas ni, abang nak tanyalah. Nama kamu siapa? Duduk di mana? Kerja apa? Kan? Abang tak pernah nampak pun sebelum ni dekat kampung ni. Nama saya Maya. Saya baru je duduk dengan makcik saya dekat Desa Mendari. Ya ke?
Kerja dekat tadika, tapi kalau malam-malam tu saya buat part-time cikgu tuition dekat Pekan. Cikgu tuition? Hmm. Malam? Hmm. Tak payahlah kerja malam-malam. Bahaya, tahu tak? Di mana berhenti? Eh? Jadi, kalau adik dah cerita pasal nama adik semua, kalau abang tak cerita sekali, tu kira macam tak fair lah. Biar abang introducekan dia. Boleh? Nama abang orang kampung panggil abang. Sebab abang ni tembang. Tapi kalau nama panjang abang mengikut dalam IC tu, macam putera lilin di tengah hari. Tahu? Nama dia Iskandar Zulkarnain Penarik Beca. Apakah pelik nama tu tu? Tak. Penarik beca tu pekerja ayah abang. Jadi dia memang gitulah. Sambungan tu, Iskandar Zulkarnain Penarik Beca. Jadi kalau adik nak sewa bas ke, nak naik bas, seru aja nama abang. Abang 7676. Sampai. 76? Kenapa 76? Apa 76? Bukan 76 tu. 76 tu masuk gaung. Ini 7676. Apalah. Oh, 7676. Hello? Ayolah. Okay, bye. Abang, berhentikan je lah saya kat sini. Tu. Dekat bus stop depan tu. Bus stop? Nak buat apa kat bus stop tu? Berhentikan je lah saya kat sini. Kau ni, jangan buat abang rasa takut boleh tak? Jaga-jaga tau. Bus stop ni dah banyak kes. Kes yang pertama. Takpelah, kau turun je lah. Kalau kau abang cerita kan, kau tak jadi turun pula. Terima kasih, abang. Hati-hati. Kalau ada orang ganggu, sebut 7676, abang sampai. Tahu? Saya menjalan dulu. Boleh makcik tanya, anak ni tunggu siapa? Saya tunggu sepupu saya. Dia suruh saya tunggu kat sini. Malam-malam macam ni, bahaya duduk sorang-sorang. Kalau boleh, biarlah berteman, ya? Terima kasih, makcik. Sepupu saya dah sampai dah. Makcik. Wei. Sorry. Sorry aku lambat, Wei. Sorry. Tiba-tiba ada assignment pula, kau faham ke lah, kan? Kau kenapa? Muka dah macam nampak hantu je. Kau nampak tak tadi? Kenapa? Tak ada apalah. Bus stop tu? Kau tak payah risaulah. Aku ni daripada kecil sampai besar macam ni, dah comel macam ni. Tak pernah pula aku nampak hantu ke apa ke. Cuma sekarang ni je. Aku dengar ada orang cakap nampak hantulah, nampak orang tualah. Semua tu nonsense.
Ah, kau tak payah risaulah. Betul, Mio. Semalam dia suruh aku berhentikan dia dekat bus stop tu. Eh, apa hal? Asal nak suruh berhenti kat situ? Tak apa, tak apa. Kita kena siasat dulu. Siapa dia? Dan apa kaitan dia dengan bus stop tu? Mak saudara dia kot. Kita perlulah bersatu hati, bersatu teguh, bercerai roboh untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas supaya tak ada lagi orang-orang kampung kita yang akan diganggu oleh hantu kat sana tu. Pengecut! Gangster konon. Betul, Pak Paat. Diorang semua tu sudah tak berani dah nak pergi bus stand tu. Katanya ada hantu. Hantu? Gangster takut hantu. Gangster takut hantu. Macam mana nak jadi macam aku? Aku ni hantu lagi tau, tak cukup tanah. Kalau korang tak boleh nak jadi gangster, takut sangat aku cari orang lain yang memang gangster, yang potong orang punya. Ada faham? Kasih potong. Kerat 14. Kerat elok-elok, kecil-kecil macam biasa. Malam besok ni jadi ke, Pak Pat? Jadilah. Itu pasal aku datang sini nak bagi peringat. Jangan lewat pula. Beres, bos. Bobo, kau dah kenapa? Tombok perut kan, membobok pula kau. Lalat. Kejap lagi aku datang balik ambil. Yalah, Pak Pat. Kau ni, depan Pak Pat tu keraslah sikit. Alah, aku sumbat ayam dalam mulut kau apa kau tahu? Yeah.
Pasal apa depan ni lari terabang tu? Pasal dia tahu kita nak datang. Ha, ini mesti ada apa-apa satu dekat depan tu. Moh kita tengok. Tok lari tu lari. Lain yang aku jumpa. Berbudak ni pun bertuah. Semuanya longgok dekat aku. Makin teruk dah aku tengok ni. Kau tengoklah. Pak Maat dengan Pak Leman tu. Mukanya dah pucat lesi. Dah biru. Kita kena buat sesuatu ni. Iyalah, aku tahulah buat sesuatu. Takkan nak buat rumah pula kan? Ha, kita tahu macam mana nak selesaikan perkara ini. Apa kata kalau kita jadi Ghostbuster? Entah. Kecil je aku menengok dia ni. Nasib baik kita lari. Dah mampus kita tadi. Yang heran pasal apa Tok lari. Tok lari pasal Tok tengok kau mengumpul ngelejat. Itu pasal Tok lari. Oi, kau kalau dah takut, ha, semua barang longgok dekat Tok. Ambil balik. Tok bukannya takut. Kalau Tok dapat benda tu, Tok lipat-lipat. Jadi macam mana Tok? Macam mana apa lagi? Moh kita cari benda yang hilang tu. Moh dekat. Maklumlah. Mari Tok. Oi. Oi. Sampai bila nak tunggu ni? Apa cerita kau orang sebelah ni? Aku tak fahamlah. Tak tunggu sampai bila? Sabar, Ber. I'm waiting the ghost. Amboi. Nak tunggu hantu ke, Non? Kalau aku ni hantu sekarang, teruk kau tau. Ambil ni. Oi. Oi. Dahlah, tak payah nak tunggu lagi lah. Jom baliklah. Apa yang kau ni? Tadi aku dah jumpa satu benda tau. Apa dia? Benda tu, kalau singgah kat muka korang berdua, ni, toreh. Belah, balik! Faham lagu. Ini kat tengah tu. Apa tu? Lain macam je. Kau lah mulut cabul. Akak ni kenapa? Dah nyari selagi kita orang bertukar berit. Akak ni kenapa? Maaflah, Kak. Kami tak boleh nak tumpang kakak. Sebab kita orang dah lambat. Banyak kerja lagi, betul tak? Aku bukan nak tumpang korang. Aku nak korang pulangkan balik barang yang korang dah ambil tu. Sah, akak ni gila kot. Ha? Akak cakap apa ni? Mana ada barang orang lain? Ni semua barang kita orang, tak? Betul, Kak. Barang kita orang tu. Korang penipu! Panggil mak ku. Nak panggil mak kau macam mana? Mak kau kan dah meninggal. Muka je baik. Rupa pencuri. Oi, konon-konon meniaga barang terpakai. Ha? Barang curi yang kau jual. Ni apa semua ni? Ya, bang. Kami mengaku kami salah. Jangan apa-apakan kami, bang. Shut up, you. Shut up.
Dia yang curi, maafkan saya. Hai, senyap. Dasar rabis. Eh, diam, diam. Kau aku lalu dua-dua kan? Dua-dua tumbang. Eh, kau pergi panggil Pak Leman. Panggil orang kampung siap semua. Siap korang, eh. Cot! Ha? Kau polis. Aku biar tunggu diorang. Polis! Kita ni zaman sekarang kita tak boleh percaya dah. Muka baik ni, Tok. Kadang-kadang muka baik ni tangan dia panjang. Tok pernah tengok tak cerita Dracula? Ada-ada juga lah. Yang gigi panjang ni tu. Aha. Itu makan orang tu, Tok. Oh. Jangan percaya kat dia. Oh, jadi begitulah kisahnya. Ya? Hey, kalau macam tu, aku ucapkan berbanyak-banyaklah terima kasih pada kau bertiga ni. Ya? Macam inilah baru boleh dikatakan pemuda contoh. Buat kerja senyap-senyap. Alih-alih, top. Nampak hasilnya. Sebagai pemuda harapan bangsa Pak Leman. Halah, setakat-takat perompak tu, pekini je Pak Leman. Hai. Kau kalau nak menipu Pak Leman pun, janganlah kau begini tangkap perompak. Itah. Begini Pak Leman tangkap. Lepas tu lempangkan tiga kali, pombok, berdarah hidung, macam itulah kami tangkap. Itu rupanya. Tahu kamu? Apalah kau? Aku akan pastikan kau bertiga ni akan mendapat ganjaran yang sewajarnya. Itu sebablah kita orang buat kerja ni, pasal ada ganjaran. Baik. Terlanjur dah jumpa kau ni kan? Aku tengoklah kan, ada beberapa kawasan di kampung kita ni memerlukan pembangunan. Contohnya ni bus stop ni. Aku nampak macam rupa dah nak reban. Ini kalau ditiup dia angin topan ni mau reban rasanya ni. Itulah. Aku ni bukannya pasal apa. Yalah, sebagai ketua yang dipilih oleh penduduk kampung, aku rasa bertanggungjawab menyediakan kemudahan-kemudahan yang terbaik untuk penduduk kampung yang telah memilih aku. Kalau boleh ada balai rayanya, ada tadikanya. Macam koma ni orang-orang muda ada gelanggang futsalnya. Jadi, pada pendapat koma lah. Macam mana dengan cadangan aku? Mana pula budak-budak? Woi! Hantu budak-budak ni. Dibiarnya aku berlabun sorang-sorang. Lepas je semuanya beres, hal abang tu, abang tu dapat detect siapa pencuri tu. Dahsyat abang eh. Lagi puji pula. Abang memang dahsyat daripada dulu lagi. Belum tengok muka lagi dah tahu dah dahsyat tu. Tapi Maya kan? Macam tak best lah cerita tu. Apa kata kalau kita tukar cerita lain? Cerita apa? Maya tak cerita lagi kat abang. Kenapa Maya datang kampung ni? Maya ni sebenarnya anak yatim, bang. Anak yatim. Cerita dia dulu, mak Maya ni hidup susah. Jadi dia terpaksa bagi Maya pada keluarga angkat. Tapi bila Maya dah besar ni, Maya jadi tiba-tiba nak tahu sangat siapa sebenarnya mak kandung Maya. Rasa rindu pula dengan dia. Yelah, abang fahamlah tu. Kan? Kita mesti dah rindu kat mak kita. Ya, sebab lama tak jumpa, kan? Takkan Maya tak cuba cari mak Maya tu, kan? Itulah, Maya dah cuba dah cari dekat alamat terakhir yang dia tinggal tu. Tapi orang-orang kat situ cakap mak dah balik kampung. Itu yang Maya datang sini sebab kampung mak kat sini. Oh. Jadi tak try tanya siapa-siapa kat kampung ni pernah nampak mak Maya ke apa ke? Maya pergi rumah makcik. Makcik cakap dia pun tak ada jumpa mak. Dia cakap mak tak ada pun balik kampung. Tak balik kampung? Dia salah kampung ke apa? Ke Maya yang salah kampung ni? Entahlah. Tapi satu hari nanti mesti jumpa punya. Maya mesti sedih. Entahlah. Tapi kan, makcik Maya cerita sedih tau. Dia kata mak Maya tu dah lah hidup susah. Lepas tu bapak tak bertanggungjawab. Kakak dengan abang Maya buat tak reti je dengan mak. Sampai macam tu sekali? Alah, sedihnya cerita. Abang turut terharu.
Dah, Maya masih sedih. Kalau Maya sedih, abang lagi sedih. Kalau abang menangis buruk tak apa. Jangan sampai Maya menangis buruk. Nampak muka dah merah tu. Kan dah tak cantik. Tapi kan kalau cakap pasal cantik, makcik Maya cerita, mak Maya dulu tau, cantik sangat. Kalau dekat kampung dia tu sebut je nama Rosnah, semua orang kenal. Kalau yang lelaki semua cari. Rosnah? Cantik? Lelaki tengok cair lah. Yalah. Kalau abang tengok tak cair tu. Tapi kan nama Rosnah tu macam pernah dengar lah. Kalau dekat tempat dia, orang panggil dia Senah. Senah? Kakak, kita pernah jumpa dengan Kak Sena. Dia comel sangat. Eh, bukan. Bukan Kak Sena. Hantu Kak Sena. Hantu? Tak. Mana dia? Oh, hantu. Hantu Mak Sena yang dekat bus stop tu ke? Abang ada dengar cerita tu tak? Kan, ada seorang perempuan tua yang selalu muncul dekat bus stop tu kan? Mak Sena kan? Maya selalu mimpi dia lah. Dia macam nak bagi tahu sesuatu pada Maya. Tanta dia mak Maya tak? Mak Maya? Alamak. Mak dia tu. Apa nama apa tadi? Alah, sangku pula. Mam! Weh, boleh dengar cerita ni? Bam cot. Sekejap. Apa yang bam cot ni? Tak, polis bagi tahu. Dia orang jumpa mayat dekat dalam semak dekat bus stop lama tu. Jumpa mayat? Ha. Mayat siapa pula tu? Dia cakap kes langgar lari ni aku rasa. Kita tahu. Itu mesti dia dah kena langgar. Lepas tu, dia berlari. Wei, kau ni sekarang ada yang kena pukul sambil berlari kan kau ni? Kau pernah kena lari sambil pukul? Diam. Abang, betul kan Kak Senah tu Mak Maya? Kenapa tinggalkan Maya, Mak? Maafkan Mak, sayang. Dah takdir kita begitu. Mak sayang sangat dengan Maya. Mak, Maya dah lama tahu cari Mak. Maya nak ikut Mak, boleh? Tak boleh, sayang. Dunia kita berbeza. Percayalah. Ramai yang sayangkan Maya. Mak dah tenang sekarang ni. Mak kena pergi dulu. Mak pergi ya, sayang. Mak. Mak janganlah pergi, Mak. Mak jangan pergi, Mak. Mak. Maya nak ikut Mak. Mak, jangan tinggalkan Maya, Mak. Mak. Ni, aku ni Mira ni. Maya? Mira. Alhamdulillah, Maya. Kau dah sedar. Mira, aku kat mana ni? Kau dekat hospital ni, Maya. Ya Allah, Maya. Alhamdulillah, aku dah sedar, Maya. Maya, kau ni terlalu stres sangat dengan berita tu. Kau tahu tak? Nasib baik ada abang-abang ni. Kalau tak tahu apa jadi. Betul tak? Betul. Abang mana abang?
polis dah tahu dah sebenarnya. Sambil kerja yang buat Kak Masnah. Orangnya pun dah kena tangkap. Abang? Abang? Abang. Assalamualaikum. Hey, bang, mana kau pergi? Ah, inilah. Korang memang 4455 tak kena jawab salam eh? Ya, orang ah, tadi aku kejar orang gila. Doktor ajak. Dapat tak? Ah, itulah. Aku dapatlah larikan diri ke sini. Abang, Maya ingatkan abang. Jangan cakap apa-apa lagi dah. Benda dah settle. Tak mau sedih? Kalau banyak sedih, abang lagi sedih. Maya nak tengok tak Mio kahwin dengan si Milah ngontok ni? Huh? Nak kahwin? Oh, dia orang ni bakal makan nasi minyak nanti ni. Itulah dia, kisah tentang kampung. Kampung Ulu Batang Tegak. Eh, itu nama dulu. Tapi sekarang ni dah upgrade dah. Kepada Desa Mentari. Tuh, tuh. Mentari muncul lagi. Ya!
shine.